pergerakan gajah yang sangat aneh dari Foz Quest Chess. Game ini terjadi di chess.com antara Foz Quest Chess asal India menghadapi Master Vidi Peter Bereolos asal Amerika. Setelah mengarungi pertarungan sengit dan liar, hitam di sini diskakmat oleh putih. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke permainan. Game dibuka dengan pion D4, dijawab pion D5, lalu gambit menteri. Pion C6, slav defense, kemudian kuda C3, pion E6, dan pion E4, semislav, marshal gambit. Setelah pion makan pion, kuda makan pion, kemudian gajah melakukan skak, ditutup dengan gajah dan mengizinkan menteri makan pion. Setelah gajah makan gajah, menteri makan kuda, skak, ditutup dengan gajah. Selanjutnya, kuda menyerang gajah. Di posisi ini, putih menggerakkan gajah ke F8. Kalau raja makan gajah, menteri ke D8 akan skakmat. Jadi, gajah di sini tidak dapat disentuh, maka kuda ke E7. Setelah gajah makan pion, benteng menyerang gajah, dan kemudian gajah ke F6. Di posisi ini, hitam blunder. Menteri makan pion. Alasan ini blunder karena menteri ke D6 mengancam skakmat. Dan hitam sadar skakmat ini tidak mungkin dapat dibendung. Dia melangkah. Menteri makan kuda, skak mengorbankan menteri. Setelah benteng makan menteri, benteng makan benteng, skak. Setelah raja ke D2, hitam menempatkan kuda ke F5, lalu menteri ke D8, skak mat.